kita nggak itu. Kita nggak rusuh, kita nggak rusuh. Ada rusuh, tapi yang paling stresnya ya. Kita nggak rusuh. Gerakan kiri yang paling rusuh. Kita nggak rusuh. Saya sampaikan. Spanduk dari mana, weh? Spanduk dari mana? Komisi 7 dan Komisi 9 harus membentukkan sus terkait mafia yang terjadinya. Kami hanya menyampaikan apa yang menjadi tuntutan kami datang ke sini. Yang dilakukan itu saja, tidak ada lebih. Yaitu Pak Kanda Bahlil Hadalia, itu sangat-sangat merugikan negara. Baca aja, satu-satu. Jangan percaya, percaya salah. Baca aja. Teman-teman media, kita yang dari kemarin berorasi. Bayangkan harga patokan mineral yang di Shanghai Metal Market ada $47, tetapi larangan ekspor nikel itu membentuk kesepakatan antara BKPM dengan para pengusaha menyepakati harga $27-$30. Nah, ini ada selisih harga sangat jauh. Nah, harga ini kemana larinya? Kita juga melihat selama ini nikel tidak pernah dilihat dan tidak pernah dipantau keberadaannya oleh negeri ini. Contoh boksit nikel, yaitu limbah nikel. Smelter yang di Morowali ada 11 smelter. Limbahnya kemana semua? Kalau Antam jelas ada pantai limbahnya. Tapi limbah yang di smelter Morowali kemana? Sepengetahuan kami, limbah-limbah tersebut mungkin saja masih ada kandungan nikel dan emasnya. Hari ini mafia kartel nikel sudah merasuki gedung dewan ini. Kita sudah meminta kepada Komisi 7 dari kemarin untuk segera membentuk pansus terkait ini, tapi tidak juga didengar. Makanya kita datang, kita berdemonstrasi dalam rumah kita ini agar didengar, agar semua mata mendengar. Media juga tidak menyampaikan, media kita sudah orasi, kita demo ribuan kali, ribuan masa mahasiswa kita turun di depan ini, tapi juga tidak pernah didengar. Ada apa hari ini? Makanya kita datang di sini meminta perhatian semua teman-teman jurnalis untuk melihat ini. Coba teman-teman punya jaringan pergi ke Morowali, lihat bagaimana kondisi di sana terkait tenaga kerja juga. Di smelter asing sana, 80% ini demi negara kita. Ada tenaga kerja asing. Kemana tenaga kerja Indonesia semuanya? Kita dikeruk, Bang. Gimana? Nama siapa namanya? Nama saya Doni. Doni siapa? Dari? Kita dari Koalisi Mahasiswa Peduli Bangsa. OMAPB. Perlu saya sampaikan lagi tambahan dari kawan-kawan seperjuangan saya yang sampai saat ini memperjuangkan apa yang menjadi tujuan kami di sini. Bahwa kekayaan alam bangsa dan Republik Indonesia ini sudah dikeruk oleh negara asing. Maka dari itu kami di sini. Satu lagi teman-teman media, waktu kami berdemonstrasi di depan KPK dan depan istana, kami dipukuli oleh para preman. Teman-teman perlu sampaikan.